Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kelas 11 dengan Matpel Serah Minat Bu Mukti Begati ada di sini. Hari ini kita akan bahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Kompetensi dasar yang akan kita angkat pada hari ini adalah menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Untuk pertemuan hari ini, Bu Mukti ditemani oleh salah seorang siswa kelas 11. Assalamualaikum, saya Ramiro. Yuk, sumber sejarah ya. Jadi, materi Tarumanegara itu kita akan bedah melalui sumber sejarahnya. Ya, jadi nanti biar lebih kelihatan lebih objektif karena semua kerajaan itu memang tergantung ceritanya akan tergantung dari sumber sejarahnya. Yang pertama adalah buku karya Claudius Ptolemaeus yang menyebutkan tentang beberapa istilah-istilah yang nanti disamakan dengan Jawa. Ini menggunakan ilmu perbandingan bahasa. Sehingga kesimpulannya dari sini ternyata Pulau Jawa itu sudah diketahui oleh masyarakat dunia itu sejak ini kurang lebih abad sebelum 5 Masehi ya. Kemudian sumber sejarah yang kedua adalah prasasti Tarumanegara, ada yang menggunakan bahasa Sanskerta, ada yang menggunakan bahasa Melayu kuno, ada pula yang menggunakan piktograf, tulisan ikal ya dan sebagainya. Jadi lebih banyak. Kemudian juga ada berita Cina dari Fashion, ada berita dari dinasti Tang tahun 666 abad 7 ini. Juga ada berita dari dinasti Sui pada abad ke-6 yang di sana menyebutkan nama-nama Tolomo. Nah, dari ilmu perbandingan bahasa itu disamakan dengan Taruma. Juga ada penemuan arca Raja Sri dan Wisnu Cibuaya. Nutramiro, kalau misalnya sumbernya demikian banyak itu, berarti pandangan kamu tentang kerajaan Taruma ini bagaimana? Kerajaannya itu lebih mudah dimasuki sama akhirnya dimasuki itu adalah berkunjung banyak daerah. Iya, karena memang lokasinya memang berada di wilayah yang dekat dengan jalur niaga, ya kan? Dekat dengan jalur niaga yang menghubungkan di sebelah barat ini ada India, kemudian ke sana ada Selat Malaka, kemudian ke utara ada Cina. Sehingga karena posisinya di jalur niaga itu kemungkinan dikunjungi oleh pelayar asing itu sangat tinggi, sehingga lebih banyak sumber sejarahnya dibandingkan dengan perjalanan Kutai yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Ya. Karena pembahasan kita menggunakan pendekatan sumber sejarah, silakan Maramera dibaca prasasti yang pertama. Prasasti Ciareteng di Cibungbulan, Bogor. Ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnavarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Ya, oke. Dengan prasasti ini, apa yang ada dalam pikiran Ramiro? Yang ada di perkiraan seperti bekas dua kaki Dewa Wisnu, seperti kaki Dewa Wisnu yaitu melambangkan agama Hindu. Berarti sudah mengarut agama Hindu ya. Kemudian yang kedua mungkin ada lagi. Yang kedua adalah negeri Taruma, raja yang gagah dan berani di dunia, yaitu kemiliteran. Kuat ya. Artinya sangat kuat. Prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta ya. Ada dua bidang inskripsi, ada dua sebelah sini, satu lagi sebelah sini Ram. Jadi ada batu tapi sebelah sini tampak, sebelah sininya tampak gitu. Sebelah sini yang tulisan, tapi kalau sebelah sini ini ada tapak kaki, kemudian dia ada gambar laba-laba. Ya, ini inskripsi maksudnya ada dua bagian kayak gitu ya, dua bagian gitu. A dan B. Ini dianggap yang A, yang satu lagi yang kedua ini yang B. Yang kedua, prasasti Koleangkak di Perkebunan Jambu Bogor. Gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya. Yang termasyhur Sri Purnavarman,
yang sekali waktu memerintah di Taruma dan yang baju sirahnya yang terkenal Farman tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada pangeran, tapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Hebat banget ini prestasinya. Gagah dan mengagumkan, jujur terhadap tugasnya. Wah, ini raja yang luar biasa, iya. Bertanggung jawab pada tugasnya. Ya. Yang baju zirahnya, baju zirah apa sih? Baju zirah itu adalah baju yang baju tempur. Baju tempur. Ya. Baju zirah kalau nggak tertembus peluru, emang terbuat dari apa? Dari logam. Dari logam. Misalnya ini benar perkiraan kita, baju zirahnya dari logam, berarti di sana tambangnya istimewa. Iya, tambangnya. Sudah mengenal logam, sudah mengenal pengisaran logam. Ya. Tidak tertembus oleh senjata musuh. Senjata terbuat dari apa? Senjata daun. Terbuat dari kayu, terus kalau nggak kayu, kalau nggak besi juga logam ya. Berarti memang sudah ada teknologi ya, pengolahan lembaga, tembaga ya, pengolahan logam sudah jadi ya. Luar biasa Taruma Negara. Berhasil menggempur kota-kota musuh. Kota satu atau banyak? Kota-kota berarti banyak. Banyak. Berarti logikanya di daerah itu sudah banyak kerajaan-kerajaan kecil ya kan. Dan semuanya rupanya takluk pada Taruma Negara. Iya, Taruma Negara. Duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Berarti sangat disegani sama musuh-musuhnya. Iya, sangat disegani. Ya, ya. Oke, lanjut. Prasasti Kebun Kopi di Cibungbulan, Bogor. Di sini nampak sepasang kaki yang seperti Airavata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Kenapa gajah ya? Karena gajah itu hewan yang paling diagung-agungkan sama agama Hindu. Iya, hewan yang termasuk hewan istimewa lah ya. Hewan istimewa. Kayak misalnya sapi juga, ya, burung Garuda itu juga. Yeah. Ini juga menunjukkan anasir kalau Taruma Negara Hindu loh. Iya kan? Kaki Airawata, gajah penguasa Taruma. Bisa jadi ini merupakan tunggangannya raja. Yeah. Ya. Penguasa Taruma kan pengawarman. Yeah. Mungkin dia dan tulisannya di tengah-tengah sini Ram. Ya, tulisannya tapi yang dibesarkan adalah kaki gajahnya. Ini bisa aja melambangkan ini sebenarnya Purnawarman, cuman yang ditampakkan adalah hewan keagungannya, hewan titisan atau hewan keagungannya seperti itu. Ya. Dua telapak kaki. Ini kelihatan sepele tapi penting. Lanjut. Prasasti Kebon Kopi 2 ditemukan 1 km dari Kebon Kopi 1. Ditulis dalam bahasa Melayu kuno. FDK Bos yang pernah menelitinya menyatakan isinya Raja Sunda kembali menduduki tahtanya. Prasasti ini telah dicuri pada tahun 1940. Ya, sayang. Sehingga kita nggak bisa melihat seperti apa wujud prasastinya. Tapi pernah dibaca oleh FDK Bos, dan FDK Bos ini menyimpulkan bahasanya Melayu kuno. Ini beda dengan prasasti-prasasti Taruma Negara yang lain. Ya kan? Karena kebanyakan kalau yang lain bahasanya apa? Bahasanya Sanskerta. Ya kan? Sanskerta. Kalau ini hanya kalau ini Melayu kuno. Agak unik sebetulnya. Sayangnya kita nggak bisa melihat. Kayak seperti Sriwijaya itu Melayu kuno ya. Karena kebanyakan kalau bahasanya Sanskerta itu berarti umur prasastinya lebih tua. Kalau bahasanya Melayu kuno berarti sudah lepas dari pengaruh Hindu. Sudah lepas dari pengaruh India. Sudah agak Indonesianis lah seperti itu. Sehingga kalau bahasa Melayu kuno logikanya ini prasasti yang paling muda dari prasasti-prasasti yang lain, karena yang lain menggunakan Sanskerta. Cuman sayangnya karena hilang, sehingga penelitian lebih lanjut tidak bisa dilakukan. Nah, ini yang paling panjang, silakan dibaca. Prasasti Tugu di Kampung Baru Tumbuh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priuk, Jakarta. Dulu kali yang bernama Chandra Baga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman, buat mengalirkannya ke laut. Setelah kali ini,
sampai di istana kerajaan yang termasyhur di dalam tahun ke-22-nya dari tahta yang mulia Raja Purnawarman yang berkilau-kilau. Karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji segala raja, maka sekarang beliau memerintahkan pula menggali kali yang permai dan berair jernih, Gomati namanya. Setelah sungai itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia sang pendeta Nenekda, sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai daripada hari yang baik, tanggal 8 Paro petang, bulan Palguna. Dan disudahi pada hari tanggal 13 Paro petang, bulan Caitra. Jadi hanya 21 saja. Sedang galian itu panjangnya 6.122 tumbak. Selamatan baginya dilakukan oleh para brahmana disertai 1.000 ekor sapi yang dihadiahkan. Oke, ini prasasti paling panjang. Sekaligus kalau kita mau lihat isinya lebih lanjut, tampak sekali di sini sumber ilmu pengetahuan yang bisa kita kita gali, ya kan? Yang pertama yang luar biasa adalah ada dua sungai yang digali. Yang pertama sungai Candrabaga, yang kedua sungai Gomati. Ini telah digali oleh Maharaja. Berarti kan kalimat itu menunjukkan kalau sungai ini memang dibuat. Orang bikin sungai buat apa sih? Buat mengalirkan atau menghidupi masyarakat yang di wilayah-wilayahnya. Iya, sumber air, ya kan. Mata pencaharian. Alat transportasi. Transportasi. Yang penting lagi pertanian. Udah ekonominya tampak dah. Iya. Ekonominya tampak. Berarti mengenal pertanian, mengenal perkebunan, perdagangan, karena transportasi. Sanitasi juga kan? Iya. Nah, sanitasi juga berarti mengenal teori kesehatan. Tadi yang baju sirah mengenal logam. Luar biasa. Luar biasa, kurang apa coba? Ya kan? Nah, di sini juga kemudian dan seterusnya. Ini Upa Budi bilang Candrabaga. Candrabaga, Candra itu di bahasa Jawa kan bulan. Berarti Candrabaga itu bulan baga. Nah, ada seorang tokoh sejarawan yang meneliti nama Candrabaga ini. Candra itu kan bulan, bulan baga, bulan baga. Bulan kan bahasa Jawanya sasi. Sasi. Berarti sasi baga. Kemudian beliau mengatakan sasi baga dibalik baga sasi. Ya. Nah, kemudian beliau menyimpulkan bahwa di daerah inilah awal ada Bekasi. Gitu. Ada sejarawan yang menelaah seperti itu. Berkilau-kilau seterusnya beliau memintakan pula menggali kali yang permai yang berada jernih Gomati namanya, berarti kali kedua ini. Setelah sukses yang pertama kemudian digali kali yang kedua yang mengalir di tengah-tengah kediaman yang mulia pendeta Nenek Nda. Di sini kita lupa ya, buat mengalirkannya ke laut ini ilmu juga loh. Tahu kan berarti kalau dataran tinggi itu pasti air akan mengalir ke dataran rendah. Ilmu IPA juga kan. Iya. Orang kalau nggak punya ilmu ini kan cuma bikin saluran gitu doang, nggak mempertimbangkan ini akan mengalir kemana. Ya kan? Kemudian pekerjaan ini dimulai pada hari baik tanggal sekian, tanggal 8 Paro petang. Ini bahasa Sanskerta ya. Ini apa ini? Kalender. Kalender, ini kalender. Kalender itu kalau kuno acuannya pada ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Iya. Kita waktu belajar Babilonia, mereka juga hebat di astronominya, kita juga nggak kalah kok. Iya. Nggak kalah ya kan? 21 saja. Ilmu matematika. Matematika, ya? Bisa ngitung 1 sampai 21 kan berarti matematika. Ya. Panjangnya 6.122 tumbak. Matematika lagi. Ya. Kita bangsa besar loh, Ram. Kita tuh bangsa besar. Cuman kenapa kemudian kita enggak bisa matematika? Selamatan baginya dilakukan oleh para brahmana. Kenapa mesti ada selamatan? Karena harus setiap kita melakukan sesuatu harus bersyukur. Harus bersyukur. Ini
ilmu, ilmu dunia sudah kena, akhiratnya harus kena. Harus ngikuti ya. Selamatan baginya dilakukan Pak Brahmana. Berarti menunjukkan apa ini? Menunjukkan agama Hindu. Iya, agama Hindu. Memeluk agama Hindu Tarumanegara ya. 1000 ekor sapi bang dihitung. Enggak mungkin juga sih 1000 ekor sapi dihitung. Tapi matematika juga ya. Iya. Tapi kan banyak loh prasasti-prasasti di Indonesia yang menggunakan ribu-ribu. Yang Kutai kemarin persembahan 20.000 ekor sapi. Terus di Jawa Tengah juga ada, pernah dengar Candi 1000. Oh, yang iya, emang hitung. Enggak mungkin juga. Enggak hitung. Siapa yang sempat ngitung? Ya istilahnya ribu itu berarti banyak, ya kan? Nah, kenapa sapi, Ram? Karena sapi itu hewan yang paling diagungkan di agama Hindu. Iya. Ada beberapa tempat yang kalau Idul Adha enggak nyembelih sapi loh, Ram. Itu di daerah Kudus, Jepara itu enggak nyembelih sapi. Mereka belehnya kerbau. Oh, iya. Ini apa ya? Belajar menghormati. Belajar Iya, menghormati. Iya, ya. Menghormati sama saling mengerti agama lain. Toh pakai kerbau juga sah. Pakai unta juga sah. Iya. Ya kan? Yang penting kalau hewannya itu halal sah kan? Kaki empat sah itu. Dan ini jangan dibayangkan kemudian sapinya dipotong. Hewan suci, oh, iya. Ya diserahkan begitu saja, ya kan? Hewan suci. Oke, sekarang. Prasasti Cidahyang atau Lebak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari Raja Dunia Yang Mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja. Ya, gimana ini? Dia menjadi panji sekalian raja, berarti kan pemimpin dari sebuah raja-raja yang lain, ya kan? Nah, keperwiraan, keagungan, keberanian, oh militer sekali nih. Politiknya masuk, militernya masuk. Prastasi Pasir Awi. Inskripsinya lebih berupa gambar, terdapat telapak kaki. Iya, berarti ini piktogram, ya kan? Prasasti tapi lebih gambar. Piktografnya lebih kena gitu ya, piktografinya lebih kena. Kan emang tulisannya nggak tahu apa, nggak tahu, nggak terlalu tampak. Kemudian berikutnya. Prasasti Muara Cianten, Kampung Muara, Cibungbulan, Bogor. Inskripsinya sulur-sulur aksara ikal. Aksara ikal dan belum bisa terbaca. Aksara sulur-sulur kayak sulur-sulur gitu, sulur-sulur gitu, belum bisa terbaca. Jadi bisa jadi yang ini juga kita golongan di piktogram nggak masalah, karena kan sulur-sulur kan gambar. Iya. Berita pasien di Yepoti sedikit sekali dijumpai orang yang beragama Buddha, tetapi banyak dijumpai orang-orang Brahmana dan mereka yang agamanya buruk. Iya. Ini. Sumber dari asing nih, kita udah masuk sumber asing. Ada tokoh pasien, ini orang yang emang memberitakan tentang Taruma dengan apa, berita yang jelas sekali bahwa oh, di Taruma itu yang agamanya Buddha sedikit, Hindunya yang banyak. Buruk itu maksudnya mungkin pasien menganggap tidak Buddha, tidak juga Hindu mungkin. Mungkin. Loh. Karena emang Brahma Hindu itu memang hanya dianut di lingkungan istana saja. Demikian juga Buddha. Enggak mungkin kan langsung seluruh masyarakat banyak langsung menganutkan. Yeah. Mesti kan di lingkungan-lingkungan yang dekat raja. Karena kan awalnya kan kita itu kan hubungan dagang dulu. Dagangnya kan enggak dengan masyarakat biasa. Yeah, mesti saudagar asing otomatis dengan keluarga raja, ya kan? Nah, mereka karena sudah negara asingnya mungkin beragama itu, nah biar untuk memudahkan komunikasi mereka kemudian menjalin agama yang sama, sehingga komunikasinya lebih ini. Jadi hubungan dagang dulu, baru nanti akan menjalar ke agama. Ke agama dan hubungan-hubungan yang lain seperti itu. Sehingga di sini kesimpulannya adalah dari berita fashion dapat disimpulkan bahwa
Pada abad keempat, abad kelima, di Taruma terdapat 3 agama, Buddha, Hindu, dan agama yang kotor. Namun, agama Hindu lebih banyak dibuktikan dengan temuan prasasti berbahasa Sanskerta dan Arca. Iya, yeah, oke. Okay. Kayaknya ini udah selesai materi kita hari ini. Sehingga dari sumber-sumber sejarah yang ada itu kita bisa menyimpulkan bagaimana keadaan politiknya, bagaimana keadaan sosialnya, bagaimana keadaan ekonominya, semuanya tampak di situ, iya, ya. Jadi di materi ini tidak vulgar kita ngomong ekonomi ini, politik ini, enggak, ya. Kita minta supaya Ramil dan teman-teman yang lain ikut berpikir bahwa sumber itu bisa dibedah, nanti bisa dikaji sesuai dengan sub-subnya masing-masing. Oke, pertemuan hari ini selesai. Kita akan sambung lagi ke materi yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.